Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali di channel Informasi Pertanian. Terima kasih untuk sahabat semua yang tetap setia menemani, memberi masukan yang bermanfaat. Bagi sahabat yang baru bergabung dan menemukan channel ini nih, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update-update video terbaru dari Informasi Pertanian. Lewat media ini saya berbagi seputar pertanian, tentunya yang saya kelola dan diterapkan langsung di lapangan. Di sini saya seorang petani biasa, jadi penyampaian dan tata cara dalam melakukan tentang pertanian sebatas pengetahuan yang saya miliki. Oke sahabat tani, lanjut dalam pembahasan kali ini. Dalam pembahasan kali ini adalah video tentang budidaya singkong. Tentunya singkong ini saya tanam, awalnya ini menggunakan jarak tanam kurang lebih 1 meter persegi. Dan singkong ini sudah berumur sekitar 6 bulan setelah tanam. Dan di sini saya mencoba untuk mencabut hasil singkong tersebut setelah umur 6 bulan ya, setelah tanam. Ini terlihat hasilnya masih terlalu kecil ya. Padahal untuk pemupukan ini sudah dua kali pemupukan. Di saat harga naik pada saat ini saya coba untuk pembongkaran dan segera melakukan penanaman kembali ya. Jadi hitung-hitung kalau seorang petani itu walaupun timbangan cuma sedikit tetapi harga lumayan. Dan di sini saya bersama teman-teman melakukan pemanenan singkong. Jadi seperti inilah proses pemanenan singkong layaknya di kampung ya, di desa saya sendiri. Jadi ini untuk pemanenan ini rencana langsung akan disetorkan ke pelapak di sekitar sini ya. Pelapak singkong yang menerima singkong, meskipun untuk singkong ini masih terlalu muda. Dan kisaran harga saat ini adalah 1.200 per kilogram. Oke sahabat tani, simak dan dukung terus channel Informasi Pertanian agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Mengulas tentang pemanenan singkong. Jadi untuk pemanenan ini sangatlah simpel dan sederhana, di mana penerapan pemanenan singkong yang saya lakukan bersama teman-teman ini adalah pemanenan ala apa adanya. Jadi seperti ini untuk tata cara pemanenan. Untuk pemanenan ini dilakukan bersama-sama agar beban yang berat ini terasa ringan bila dilakukan bersama. Oke, lanjut dalam video berikutnya tentang pemanenan singkong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.